Dan teman-teman, salam dari Pulau Sabira di Kepulauan Seribu ya. Dan ini sudah tanggal 8 Oktober 2023 di hari Minggu. Jadi di sini aku bersama dengan Bang Dani ya, warga asli Pulau Sabira. Kita akan coba explore ya, karena nanti aku akan bagikan atau kasih lihat ya apa yang menarik atau ya apa yang ada di Pulau Sabira ini ya. Jadi kita sembari explore ditemani sama Bang Dani. So, kita mulai dari sini ya teman-teman. Ini adalah apa namanya? Dermaga utama pelabuhan Pulau Sabira. Pelabuhan utamanya. Bisa dipakai buat main voli, kegiatan-kegiatan lah di sini. Ya, tuh teman-teman. Di sini ada rumah adat. Ini rumah adatnya baru dibangun ya, bro ya? Siapa namanya? Firzam. Firzam. Ini dia guys, rumah adat tradisional Sabira. Jadi ini penyebutan Pulau Sabira ini ada dua ya? Iya, Pulau Sabira dan Pulau Sabira. Tapi yang lebih ini Pulau Sabira. Oh, okay. Sabar dan gembira. Sabar dan gembira. Yeah. Oh, itu dia artinya guys. Kalau di sini Pulau Sabira jauh di mata, dekat di hati. Karena ini yang paling jauh pulaunya. Ujungnya Jakarta. Ujungnya Jakarta. Bisa dibilang penjaga utara ya? Iya, betul. Julukannya jaga utara. Jaga utara. Nah, ini dia guys ya. Suasananya asik. Kita mau coba explore kemana? Nanti kita rencana dari tanggul nanti kita tembus ke Mercusuar. Dari Mercusuar kita ke penangkaran penyu. Oh boleh boleh, ayo. Jadi teman-teman juga yang nonton ini bisa tahu kan. Kalau mau datang ke sini, mau ngapain, mau lihat apa, nah, sudah ada di channel ini. Ini ada Bank DKI untuk ATM-nya ya. Ada satu. Gerai pangan. Ini apa bro? Ini puskesmas. Oh puskesmas. Iya. Karena hari Minggu tutup. Jadi dia tutup. Oh kapalnya udah berangkat ya? Udah. Kapal itu jam 8, jam 9 udah berangkat. Oh nanti gitu. Nanti besok ada lagi yang kesini. Ya kemarin kita sampai berangkat dari Muara Angke jam 8.30. Sampai di sini jam ya 11:30. Ini dia guys, suasana rumah warga di Pulau Sabira. Mayoritas nelayan atau sudah 50-50 ya? Iya, 50 pekerja PJLP, 50-nya nelayan. Oke. Okay. Kebanyakan anak mudanya yang kerja di pemerintahan. Oh. Untuk orang tuanya masih nelayan sih. Ini namanya bikin tenda nih. Bikin? Bang Rio, bikin tenda. Tenda? Untuk? Untuk tempat ikan. Oh, gitu. Oh, sarangnya ikan nanti ya. Iya. Jadi nanti ikan di sini datang, terus nanti? Iya, baru ditaur. Taur, di jala? Jala. Iya, di jaring. Dari pohon kelapa ini, Pak? Iya. Wow, asik banget suasananya. Nanti kapan-kapan ikut nelayan. Nah itu ya. Dia kalau ada yang selat tinggal. Nah ini namanya mayang. Mayang? Iya mayang, kalau kita sebut mayang. Jadi buat ngejaring ikan selar. Dan ini juga bapaknya lagi buat untuk tempat berkumpulnya ikan ya. Tenda. Tenda. Nah ini lagi di apa? Dibenerin karena banyak yang apa namanya, nah yang begini kusut apa namanya itu robek ya. Ya, jadi setiap sebulan atau berapa ini kita benerin mayang. Oke. Kalau ada kerusakan sih, jadi soalnya kalau nggak diberesin ikannya tembus lolos. Iya lolos. Ikannya ikan selar ya, ikan selar. Untuk sekarang lagi musim ikan bawal. Oke. Nah, ini aku perhatikan dari kemarin banyak yang make ini ya. Iya. Penduduk. Ya dari sini. Mengurangi ini juga sih, apa namanya? Polusi. Polusi. Iya. Ya, permisi, Pak. Iya. Lagi merajut ini ya, Pak ya? Iya. Jaringnya. Hah? Jaringnya ya? Iya. Silakan. Ya. Mari, Pak. Boleh ya. Oh, kita masuk kemarinnya lewat sini ya? Iya.
jalur kapal. Dermaganya apa namanya? Abrasi ya, Rocky. Oh, oke. Okay. Pulau Sabira. Nah, dari sini kita akan coba keliling, muterin tanggul ya. Dulu ini sebelum ada ini pantai, Bang. Oh, pantai ya? Iya, pasir. Pasir putih panjang sampai sana. Yang dulu. Karena di sini pulaunya satu doang. Ya kan, enggak ada pulau-pulau lain kayak di pulau lain apa? Pulau Seribu yang lainnya. Jadi ombaknya itu di sini itu cukup besar. Iya. Jadi apa namanya? Tergerus. Iya, erosi, abrasi itu semakin terkikis pantainya. Oh, jadi okay. Pantainya habis. Nah, iya, kita iya. Telat nih. Telat untuk apa namanya? Menanggulangi. Setelah udah habis baru dibuat ini. Oh, gitu dia ceritanya. Iya. Dulu bagus ini pantai semua, Pantai Putih. Nah, sekarang sudah di tumbuhi sama bakau-bakau ya, untuk nangkal ombak-ombak besar ya, karena ini pulau paling luar, terus dihantam sama beberapa laut ya, laut utara ya. Kalau di sana kan apa namanya banyak pulau ya, jadi sudah ombaknya, mulai ombaknya sudah mulai pecah. Sini satu langsung paling kena lagi. ini teduh banget ya. Oh, ada gazebo-nya di sana ya. Iya. Ini baru dibuat gazebo-nya. Ini masih kecil-kecil ya? Iya. Bakau-nya ya. Tapi ini udah lumayan lama, berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun. 8 tahun, 10 tahun. Iya. Inisiatif dari warga sini ya. Iya. Untuk dari nanam. Ini juga apa? Pertamina. Oh. Genom. Banyak sih pemerintahan yang peduli juga sama Pulau Sabira, kayak ngadain kegiatan-kegiatan kayak gini, membantu, ngedukung. Asik banget ya suasananya. Jadi untuk definisi healing, mencari ketenangan. Ya kalau mau teman-teman yang mumet ya pikirannya kan kerjaan atau apa. Nen ke Pulau Sabira lebih tenang gitu. Teman-teman. Di apa? Cuacanya lebih enak lah. Iya, damai. Oh, iya. Lihat aja. Hiu seperti ini. Suasananya seperti ini bisa santai di situ. Iya. Oh. Wow. Asik banget. Nanti ya bisa cari nih Bang Dani nih kalau yang mau datang ke sini. Ini biasa kita kalau nyari udang di sini, Bang. Oh, gitu. Iya, malam. Nyari udang di sini ya. Iya, nyari udang di sini. Dia masuk airnya dari mana nih? Tembus ya? Iya. Nih, wah, santai di sini asik banget. Di sini bisa buat untuk nunggu sunset. Nah, sore. Iya. Pasti ya. Iya, biasa ramai di sini anak-anak. Tuh, asik banget ya. Oh, dari sini kita langsung lihat view-nya. Sorry, sini. Wow, keren. Asik banget. Pelestarian penyu sisik Pulau Sabira. Di sinilah dia ya. Tempat penangkaran penyu. Assalamualaikum. Permisi Pak. Ya. Oh, tukik ya? Iya. Wow, lucu-lucu. Oh, kalau ini yang besar. Bisa dipegang itu. Bisa. Galak, gigit enggak mereka ya?
Dicobain aja, Bang. Nanti hilang jari. Ini kalau habis bukan gue bikin semangat. Yang sangka ikan dari tangan. Ini yang lebih besar nih. Wow, lucu ya. Nah, cara pegangnya begini nih. Oh, gitu ya. Iya. Lucu banget mereka. Ini masih baby. Bang Dede. Bagus tadi temennya. Om ini bukan penyu hijau, bukan ya? Penyu hijau kan ya? Mau dimakan, dia mau makan. Kami minta penyu hijau banyak. Oke, itu penyu hijau. Berarti ada dua jenis di sini, Pak? Dua jenis di sini. Oke, oke. Penyu sisik dan penyu hijau. Mereka di mana ininya, Pak? Bertelurnya kalau di sini? Di sekitaran pantai pulau ini juga, tapi ada gitu ya? Banyak di belakang lapangan bola sampai pantai sebelah timur sini. Musiman atau gimana dia datangnya? Musiman sih. Musiman ya. Ya, saya Adi, Bapak Agung. Bapak Agung ya, sebagai pengurus ya, penangkaran di sini. Oke, oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Wah, berisik juga nih anak-anak ini. Mereka lagi. Boleh juga. Ya, boleh, Pak. Kembali nanya-nanya dulu sama bapaknya. Oke. Benar sih di daerah pantai sebelah sini sampai belakang lapangan sepak bola sana. Mereka datang di musim tertentu, di hari tertentu atau bagaimana, Pak? Enggak tertentu juga sih. Tapi dalam satu bulan tuh mesti ada yang mendarat. Datang. Oke. Gitu. Satu atau dua ekor penyu yang mendarat. Tapi memang ada bulan-bulan tertentu yang lebih banyak bisa sampai 5 kali mendarat atau 6 kali mendarat. Ini kalau boleh tahu, Pak, bisa dijadikan ya sebagai objek wisata atau cuma untuk sebagai ya instansi yang untuk apa ya? Melestarikan penyu itu sendiri ya atau gimana? Ada wacana kami untuk menjadikan Pulau Sabira ini untuk jadi objek wisata. Untuk termasuk edukasi ya. Ya. Edukasi. Karena udah beberapa teman-teman mahasiswa yang dari perguruan dari Jakarta yang suka datang ke sini untuk ngadain penelitian dan juga studi. Oh, okay. Di kegiatan pelestarian penyu ini. Oke. Jadi nanti ya sewaktu-waktu mungkin banyak datang wisatawan untuk melepas tukik ya, rame-rame gitu ya, Pak. Ya. Itu udah beberapa kali sudah. Oh, sudah ada gitu, Pak. Jadi instansi-instansi juga melakukan pelepasan tukik di sini. Bahkan juga kami sering kirim juga kalau ada Pemda atau pejabat-pejabat yang ingin melepaskan tukik di pulau lain tapi enggak ada penyunya bisa kita kirim ambil dari sini. Ya. Kirim dari sini. Cuman berkoordinasi dengan Balai Konservasi DKI Jakarta. Oke, baik. Itu aja sih, Pak. Saya tanya-tanya karena saya lagi keliling Indonesia, datang ke Pulau Sabira ini ya pengen tahu apa yang menarik di Pulau Sabira. Dan saya dapat informasi ada ini. Pelestarian penyu. Iya. Ya, baik, Pak. Kalau gitu. Saya pengen lihat lagi ke dalam, Pak. Dan ternyata anak-anak juga suka ya. Datang kemarin ya? Iya, saya. Iya, betul, Pak. Datang kemarin. Sekarang saya bersama dengan Ibu Hartuti. Ibu Hartuti. Dan kebetulan juga saya diizinkan sama Ibu untuk tinggal di sini selama di Pulau Sabira. Iya. Dan ya teman-teman, Ibu Hartuti ini bisa dibilang ibunya di Pulau Sabira ya. Iya, sesepuh ya masyarakat begitu ya. Dan Ibu mungkin bisa diceritakan asal-usul Pulau Sabira ini. Dan ya seperti apa Pulau Sabira ini, Bu? Ya. Jadi sebelum ada penduduk di Pulau Sabira ini memang
pulau di Sabira ini hanya dihuni oleh petugas navigasi. Jadi pada tahun 1973 itu ada nelayan yang datang hijrah di Pulau Sabira ini, ya hanya beberapa perahu aja. Semuanya dari Pulau Genteng yang kelurahan Pulau Kelapa. Jadi waktu itu masih ya sekedar apa, belum ada rumah ya, hanya sebentar nelayan hanya membuat tenda-tenda untuk artinya beristirahat begitu aja. Karena mungkin dilihat hasilnya lumayan di Pulau Sabira ini, pada tahun 75 itu rombongan dari Pulau Genteng, Kelurahan Pulau Kelapa itu datang hijrah ke Pulau Sabira ini untuk ya sebagai nelayan begitu. Ya pada tahun mulai artinya berkembang di Pulau Sabira ini tahun 78 lah, 78, 80 itu sudah mulai berkembang karena kita sudah bisa membuat rumah, tapi waktu itu rumah itu semuanya karena kebanyakan suku Bugis ya yang datang kemarin, jadi rumah panggung semuanya. Itu dari kayu gitu waktu itu. Jadi nelayan di Pulau Sabira memang kehidupan waktu itu tahun 80 sampai tahun 2000 ya, itu memang kehidupan nelayan kita di Pulau Sabira alhamdulillah sangat memuaskan. Hasil laut ibu ya? Ya, hasil lautnya ikan ya, berupa ikan selar ya. Ikan selar. Lalu ikan selar itu diolah, diasin, lalu dikirim ke Jakarta. Oh, gitu. Okay. Bagaimana membuka sebuah pulau yang nol itu bagaimana ya? Kita anukan itu. Berpikir. Bisa ada sekolah. Lalu kita saya pernah juga ditunjuk mengikutin pelatihan sebagai mengobatin ya, perawat gitu. Ya begitulah sampai sekarang kita sudah ada SD yang satu atap dengan SMP. Lalu PAUD juga begitu, sudah ada dengan dikomen dari Dinas Pendidikan. Ya itu semuanya itu udah, saya sudah merasa bangga, saya sudah luar biasa, tidak bisa ya. Artinya saya udah nggak bisa di dalamnya situ ya. karena sebagai guru harus punya pendidikan ya, sampai sarjana apa itu. Sama saya betul-betul mas, saya itu membantu itu nggak ada di perasaan saya itu untuk apa ya, mendapatkan penghargaan ya. Apa nggak ada mas. Ibaratnya ibu membantu tanpa pamrih ya. Iya. Jadi sekali. Waktu saya dapat penghargaan tuh, saya tuh seperti apa ya, bermimpi begitu. Ya kok saya sampai bisa diberi penghargaan oleh Pak Ngu begini, saya tuh ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah anak-anak udah sekarang dari kita mulai masak pakai kayu, pakai anu dulu, sekarang udah. Terus lampu dulu masih belum ada ibu ya? Lampu jangan ditanya, masih itu pakai yang petrol kaleng ya? Oh kaleng pelita. Itu ya kaleng cat, baru dikasih sumbu yang besar. Yang bisa bikin hitam di wajah. Iya, jadi kalau pagi itu kita mesti itu hidung, muka itu hitam semua itu. Iya. Ya. Kalau yang artinya yang ada ya memang itu pakai petromat gitu. Ya. Tapi ya kebanyakan dulu tuh pakai itu ya. Masya Allah ya, ya artinya tapi ya perjalanan kita itu hidup, saya katakan kepada warga semuanya, anak-anak semuanya, kita itu
keberhasilan kita mesti ada pengorbanan juga. Betul, kita. Ya. Tanpa pengorbanan kita tidak akan berhasil seperti ini. Ya. Betul. Dan ini saya sendiri merasakan begitu sampai di Pulau Sabira, wah, pulaunya nyaman, aman, tentram, terus mulai untuk fasilitasnya malah saya sudah merasakan yang sekarang, nggak yang sinyalnya susah, listriknya juga saya dapat 24 jam. Iya. Airnya bersih, Bu, ya? Iya. Air tawar. Airnya hanya karena ini kemarau panjang, ini agak atak, ya. Iya. Biasanya paling tawar pulau di Pulau Sabira, belum sering. Ini karena dia kemarau panjang, Bu. Iya, ya? kemarau panjang. Mungkin kalau kering enggak, tapi hanya agak asin. Mulai aja, ya. Payau ya. Ya, itu gitu. Ya. Sekarang anak-anak mah udah menikmatin ya, tinggal menikmatin ya. Ya. Coba ibu-ibunya masak, tinggal pakai kompor gas. Semuanya itu ya. Anu itu, mah saya bilang saya dulu itu bukan main ya. Terima kasih banyak Ibu ceritanya. Dan ya sekali lagi juga terima kasih buat kasih kesempatan buat saya. Bisa stay di sini, bisa melihat Pulau Sabira, bisa melihat kegiatan masyarakat di sini. Dan tentunya dapat cerita yang menarik tentang Pulau Sabira, pulau paling ujung ya Bu ya, ya di terakhir wilayah DKI ini ya. Paling terakhir. Terakhir, dekat dengan Lampung. Iya, malah dekat dengan Lampung ya Bu ya. Iya. Ya ini aku lagi bareng sama teman-teman. Siapa namanya? Jeffrey. Fajar. Fajar ya. Dan Dani. Bang Dani ya masih bersama dari menemani awal perjalanan vlog. Kita lagi bakar ikan guys di pinggir pantai. Selar malam. Ikan selar malam. Kalau yang selar biasa yang kecil. Ini malam dia. Kalau malam gadang dia. Mulu dia nih, merah. Merah matanya. Ya lumayan. So ini telapak tangannya. Kita makan siangnya ikan karena kita berada di pulau. Ya sambil santai di sini kita pasang hemok. Tuh hemok. Luar tikar juga di situ. Ih, enak banget ini. Pokoknya mah. Tapi apinya masih nyala, Bro. Iya. Angin dia, Bang. Tuh. Juga tangan yang mau coba ilmu kebal. Oh, mantap. Harumnya mantap. Let's go. Gua tuh sip. Ini yang masak, yang bakar. Kalau nggak enak, kita salahkan dia. Iya. Ini yang buat sambal. Kalau kasinan, berarti dia mau kawin. Mau kawin dia. Insya Allah tahun depan, guys. Wih, mantap banget ini. Makan dulu, guys. Makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya, Bang? Ikannya. Masih panas banget. Asin kan ulang. Asin banget ya? Enggak. Karena udangnya dia. Panas banget tuh. Bang doyan petai enggak? Enggak doyan. Enggak lu bawa. Tapi untuk aroma oke lah. Hanya kalau petainya langsung dimakan enggak makan. Garamnya banyak sekali ikannya, guys. Hah? Iya. Tapi enak gurih. Enggak terlalu pedas sih. Tomatnya dua sih. Dikit doang. Kalau kayak kemarin bisa. Pedasnya. Nih, kalau ada yang mau ke Sabira nanti diajak bakar-bakaran sama abang-abang. Nih abang-abang. Sip. Mantap. Lagi. Doyan. Tinggi banget ya? Dia 10 jendela ini tuh. Dulu Bang kemarin kan dikunci ya. Enggak boleh, enggak dibolehin.
saya berdua main masjid lagi nggak jendela. Jendela situ. Di sini dari sini mancing ini. Lihat jendela. Naik nih. Ya, kita mau coba naik di mercusuar yang ada di Pulau Sabira. Ini mercusuar paling lama ya. Bangunan paling lama di pulau ini. Kita mau izin dulu. Dibuat di tahun 1869. ZM Willem 3. Ya, ini masih dikunci. Kita mau izin dulu. Ya Pak, tinggi banget ini ya. Berapa meter ini Pak? 50-an. Waduh. Gimana? Oke, set, mulai. Naiknya satu-satu ya? Iya. Enggak, langsung berderet aja. Set, apa? Terus ini buka jalan. Oke, kita mau naik di paling ujungnya. Yes. Ya. Ya, semoga saja aman. Yuk, jadi kita ketemu di bagian paling atas ya. Nanti aku akan kasih lihat Pulau Sabira kalau terlihat dari ujung mercusuar ini. Oke. Lepas ya. Ini tinggal satu lantai lagi. Dan kosongannya sudah mulai terlihat bangunan berusia 200 tahun. Ya, naik satu kali lagi ya. Serem juga, serem dan serem. Wow, kosongan lagi. Ini di mana? Oh, mereka harus keluar di sini. Dan teman-teman, woo! Pulau Sabira dari ketinggian kurang lebih 50 meter. Dan suasana di sini bagus banget ya. Anginnya pasti makan-makan. Berasa banget lagi. Ya, itu dia. Rumah penduduk atau rumah warga di Pulau Sabira. Minuman sendiri dulu ya. Kita bawa makan nantinya sama minuman buat santai di sini. Mantap. Mantap, Bro. Sip. Sip. Mantap. Dani, Bang Dani. Makan, Bro. Lanjutkan. Oi, kecil banget di bawah. Itu lapangan bola. Oh, pemakaman umumnya di sana ya. Pemakaman umum. Iya. Lihat, teman-teman. Tidak ada pulau di antara Pulau Sabira ini. Jadi ini memang pulau satu-satunya. Wah, tapi bagus. Dan matahari di sana. Ini keren banget.